أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وأسوتنا النبي الأمين محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا بنور الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحينا بمعرفتك، وأمتنا على الشهادة في سبيلك، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أسجالك شكراً kita merafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah ataupun masih diberikan ruang untuk menunaikan ibadah. Alhamdulillah, kerana kita masih lagi dalam keadaan menjaga agama kita. Alhamdulillah, kerana kita tidak berubah, khususnya di zaman ataupun di hujung zaman ini. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini saya nak bagi tajuk agak baru, iaitu jenis manusia di jenis manusia apabila menghadapi fitnah akhir zaman. Bagaimana jenis manusia apabila mereka diuji, bagaimana keadaan dia? Khususnya kita berada masih lagi di bulan Muharram. Kita bulan Muharram lagi. Bulan Muharram dia adalah bulan yang haram, bulan yang ada kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah sebut, inna iddatash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard yawma khalaqa as-samawati wal-ard dhalika ad-dinul qayyim inna iddatash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. الله سبحانه وتعالى telah cipta 12 bulan, bilangan bulan-bulan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta 12 bulan. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada empat bulan haram, iaitu Muharram, lagi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang ini kita di bulan Muharram. Ada berlaku satu peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuskan satu ketibah, satu batalion kecil, satu kumpulan sahabat untuk pergi dan siasat rumpungan-rumpungan orang Quraisy, rumpungan pedagang yang diketuai oleh Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kumpulan ini jumpa satu rumpungan pedagang orang Quraisy, dia bertempur, terbunuh seorang dua daripada orang Quraisy. Lalu musyrikin Quraisy ngejek, nyenye. Dia ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ngejek orang Islam. Kata, kamu kata nak jaga bulan-bulan haram. Bagaimana kamu terjebak dalam pertumpahan darah sehingga terbunuh beberapa orang musyrikin Quraisy? Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jadi berlaku satu ujian bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'an ash-shahr al-haram. Sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bulan haram ini, yakni bulan Muharram. Qitalin fi, boleh kita nak berperang dengan orang musyrikin Quraisy? Qul qitalun fihi kabir. Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, katakan wahai Muhammad, ya. Boleh. Walaupun bulan haram untuk mempertahankan Islam dengan orang musyrikin dalam bulan yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala qul qitalun fihi kabir. Ya, boleh. Lalu ramai sahabat lega. Selesa sangat. Dan tuan-tuan subhanallah, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala sebut mengenai bagaimana ujian orang Islam apabila orang musyrik ataupun orang kafir dapat peluang serang orang Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, jangan peduli apa mereka nak kata, kamu tetap dalam keadaan kebenaran. Yas'alunaka 'an ash-shahril haram qitalun fi, qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bih. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, orang kafir ni kalau dapat peluang atas kamu, mereka lagi dahsyat. Ingat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang kufar Quraisy, bagaimana siksa orang Islam di Makkah, bagaimana Ammar ibnu Yasir, Bilal ibnu Rabah, Khabbab ibnu al-Arat, bagaimana mereka diuji ketika di Makkah. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada Rasulullah, ingat bagaimana orang musyrikin Quraisy hamba engkau wahai Muhammad daripada Makkah, bagaimana orang Islam di Makkah tak boleh nak menunaikan ibadah, orang Islam disiksa. Wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, bagaimana hamba orang Islam, hamba sahabat daripada Makkah dan siksa mereka bagi Allah, hak tu lagi besar, lagi berat. Tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana sahabat disiksa di dalam Makkah, ada seorang sahabat nama dia Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat ni dia orang hitam. Orang hitam legai. Orang Kelantan faham tak? Hitam legai. Faham tak? Kita biasa kenal Bilal, Bilal. Tapi tuan-tuan, ramai sahabat Rasulullah yang hitam ni ramai. Selain Bilal, Khabbab ibn al-Arat, Zaid ibn Haritha, Zaid dia hitam. Khabbab ni dia tukang besi. Dia pandai buat besi. Tapi Khabbab dia seorang hamba. Tuan dia seorang wanita nama dia Ummu Anmar. Ummu Anmar ni dia dah sediakan kedai untuk Khabbab supaya buat besi. Tapi bila Khabbab masuk Islam, dia sakit hati. Wanita ni sakit hati, Ummu Anmar As-Siba'iyah, dia sakit hati. Dia kata kepada Khabbab, tinggalkan Muhammad ataupun aku akan siksa mu. Tapi subhanallah, sahabat ni bila dah masuk Islam, dia takkan keluar. Sahabat dah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dah masuk dalam hati. Dia tahu inilah agama yang benar. Lalu Khabbab disiksa. Ummu Anmar ambil batang besi. Khabbab sebelum buat pedang, dia akan sediakan batang besi.
Dia ambil batang-batang besi ni, dia letak atas api, atas arang, atas bara. Bara ke arang? Bara, eh? Bara. Sampai jadi merah. Kemudian dia ambil batang besi ni, dia letak atas bumbung kepala Khabbab. Ya tuan, Khabbab menjerit sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dengar jeritan Khabbab. Rasulullah SAW doa untuk Khabbab. Tapi Khabbab tak tinggalkan Islam, tetap berjuang dengan Rasulullah SAW. Suatu hari dalam majlis Sayyidina Umar, Umar radhiyallahu anhu bila jadi khalifah, Sayyidina Umar duk sebut pasal Bilal. Bilal hebat, Bilal sabar, Bilal antara sahabat hebat. Tiba-tiba Khabbab kata, wahai Umar, awak tak tahu pengorbanan aku. Tiba-tiba Khabbab buka baju tu tuan. Khabbab, dia pakai baju dibuka. Dia buka baju dia dan tunjuk belakang dia kepada Umar. Rupanya belakang Khabbab tidak ada kulit. Tak ada kulit, kulit dia cair. Dia kata, wahai Umar, aku kadangkala dibakaikan baju besi. Aku dibawa ke tengah-tengah padang pasir waktu panas terik. Baju besi ni tuan, dia cepat panas tau. Dia cepat panas sehingga lemak aku cair, lemak belakang aku, lemak kulit cair. Dia kata, demi Allah, qal ma kana yutfi'u harra hadha thawb al-hadidi illa al-araq alladhi kana aw araq jildi yambulih. Memadamkan kepanasan baju besi ni adalah bukan peluh, boleh katakan air lemak. Lemak kulit Khabbab jatuh atas baju besi, baru dia bunyi kan? Bila kita letak air sejuk atas kuali hot, baru masak nasi goreng, bunyi apa? Ya Allah, betul tak? Tengok tuan, Khabbab radhiyallahu anhu ni antara sahabat yang disiksa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, Allah kata apa? Wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'inda Allah. Lagi besar bagi Allah mereka yang hambat orang Islam daripada Makkah yang menyekat orang nak tawaf. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala marah kepada musyrikin Quraisy. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Salat mereka bukan ikut Rasulullah SAW bila mereka tawaf. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Mereka muka, muka ni yakni muka yakni tepuk tangan, tasdiyah keluarkan bunyi daripada mulut. Itulah amalan mereka di depan Kaabah. Fadhukul adzab bima kuntum takfurun. Allah Subhanahu wa taala bagi mereka azab dahsyat kerana kekufuran mereka. Sebab tu Allah kata wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah tu tuan, fitnah di sini yakni ujian. Bila ujian datang ke orang Islam, seperti mana kita tengok di Syria. Tuan, ujian besar. Masjid-masjid di Syria dimusnahkan. Habis tuan, baru ni sepanjang 2 bulan yang lepas ataupun 3 bulan yang lepas, Rusia menyerang orang Islam bertubi-tubi setiap hari. Maksudnya 3 bulan, maksudnya sejak bulan Ramadan. Sejak bulan Ramadan, raya sampai raya besar, Rusia tak berhenti bom kawasan orang Islam di utara. Dia serang, serang, memusnahkan hampir 80 lebih masjid di utara Syria, di Idlib. Tuan, masjid dimusnahkan. Satu ujian tu. Sebab tu Allah kata wal fitnatu akbaru minal qatl. Ujian penyek, menyusahkan orang Islam, mewujudkan tekanan atas mereka supaya tinggalkan agama Allah, Allah kata lebih berat, lebih besar daripada membunuh. Kalau kita alhamdulillah tuan, kita di bumi yang bertuah ni tak ada ujian, kita kecil ya. Betul tak? Betul, ujian kita kecil ya. Masjid kita ada orang yang kacau? Tak ada. Ada orang sekat dekat pintu? Ada? Tak ada tak tuan. Kalau Muslim nak masuk masjid, dia kena check dulu. Di zaman Assisi yang banyak menyusahkan rakyat dia sekarang, kalau nak masuk masjid kena check. Tapi alhamdulillah kita, masjid-masjid kita besar, dibesarkan, di
apa ni dibangunkan. Tapi ada juga masjid-masjid kita yang orang tak mari masjid. Oh, tak sembahyang, betul tak? Sedangkan tuan-tuan, ujian kita kecil eh. Baru sikit Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Belum lagi ada ujian seperti umat Islam di Syria ataupun umat Islam di Mesir ataupun di Iraq ataupun di Yaman. Ujian besar sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wal fitnatu akbaru min al-qatl. Tapi ada satu benda Allah kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tuan, orang kafir ni musuh Allah, dia tidak akan biarkan orang Islam dalam keadaan pegang agama. Dia nak supaya kita jauh daripada Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka akan memerangi kamu mesti, tak akan berhenti, hatta yaruddukum, sehingga menyebabkan kamu murtad. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kalau boleh mereka nak bagi kita murtad, tinggalkan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi amaran, "Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir." وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kalau tuan-tuan, kita dengan ujian yang datang, dengan cabaran seperti mana cabaran zaman kita ni, kalau kita di Malaysia tuan-tuan, cabaran kita antaranya melalaikan orang. Kita di Malaysia ni, antara cara musuh Allah bagaimana nak lemahkan orang Islam, dia cara ganas tak boleh, sebab orang Islam akan bangkit terus. Dia mari slow-slow. Antaranya melalaikan anak muda supaya tak mari masjid. Cukup dah. Kalau kita tengok TV, cuba tengok TV, apakah yang kita tengok kat TV? Cuba tengok, buka TV, program drama, drama pasal cinta. Cinta saja. Saya pun tak tahu apa nama tajuk dia. Yang penting cinta. Tiga puan, tiga rotina, cinta sore jatah. Gaduh kerana dia. Tiga jatah balas sebab rotina seorang. Ataupun kita tengok program nian-nian. Apa nama dia? Bintang celik, bintang tak celik, tahu apa dia. Banyak ke? Kilauan emas, kilauan perak. Hok tak ada kilauan, teruk. Cuba tengok, subhanallah. Jadi kita masyarakat yang akan mikir pasal, saya tengok satu program untuk budak-budak kecil. Budak kecil, moderator ataupun pengacara tanya, adik nak buat apa? Saya nak nyanyi. Oh, hafal lagu apa? Dia akan sebut lagu. Budak kecil nyanyi, budak besar pun nyanyi juga. Budak besar puan umur 50 lebih. Ya makcik, nak buat apa? Saya nak nyanyi. Nyanyi ke apa? Andanya aku pergi sebelummu. Nyanyi pula. Dah tua dah tuan. Fikir pasal nyanyi. Allahu Akbar. Melalaikan masyarakat. Banyak program-program kat TV pasal nyanyi, lagu, artis di sanjung. Artis, penyanyi. Cuba tengok kalau papan iklan, gambar siapa? Gambar artis. Artis, penyanyi, pemain, subhanallah. Tapi tidak akan ambil berat mengenai ulama saintis. Tak ada. Kita kenal tak ulama saintis kita siapa? Tak ada. Ahli kajian, ahli matematik, pensyarah. Tak ada. Ulama tak sebut, tak penting. Adakah tengok kat TV ulama-ulama dijemput dalam TV kita? Ada? Ada? Tak ada. Facebook ada. Subhanallah tuan, tengok. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kalau boleh nak suruh kita murtad, cukup dah. Cukup. Tinggalkan Islam ataupun jadi orang yang tidak ada identiti. Tak tahu muni ke apa Islam. Semaya pun tak erti. Ngaji Quran pun tak pandai. Subhanallah. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا كانوا بوله ومن يرتد منكم عن دينه
barang siapa yang meninggalkan Islam. Fayamut wa huwa kafir. Mati pula. Dia orang nak kita mati dalam keadaan tidak ada identiti ataupun pegangan. Tak ada. Wa man yamut minkum wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ini amalan mereka terhapus di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni api neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi tuan, ujian ni bila datang satu ujian, manusia ada pelbagai jenis. Saya ambil surah Al-Ahzab. Saya suka surah Al-Ahzab. Saya baca tadi, subhanallah, saya jumpa beberapa jenis orang. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahzab, bila menghadapi satu ujian, Allah sebut. Ingat tak bila Allah Subhanahu wa taala sebut, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Bila datang kumpulan tentera Al-Ahzab nak serang Madinah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan satu nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun, datang tentera yang banyak. Fa arsalna alaihim riha, Allah Subhanahu wa taala hapuskan tentera Ahzab dengan angin. Wa junudan lam taruha, Allah Subhanahu wa taala turunkan tentera yang kamu tak nampak. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, Allah tahu lakum. Idh ja'ukum min fawqikum, mereka datang daripada atas Madinah. Idh ja'ukum min fawqikum wa min tahti arjulikum, bawah pula, maksudnya Yahud Bani Quraidah yang telah langgar perjanjian dengan Rasulullah. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar, banyak sahabat, ada orang zaghatil absar, tak tahu nak terjemah ke mana zaghatil absar. Al-absar, mata, boleh kata jadi nampak tak apa-apa, jelah dok, tak jelah gitu, tak kemah. Kau ada orang pehen ni? Ada orang Arab tak sini? Tak ada tau. Nampak muka macam Arab lah kau ni depan. Ni tuan haji kita macam Arab. Wa izzaghat tamam. Tergamam. Wa izzaghat al-absar. Al-absar tu yang ni kelihatan. Gini kita kata wa izzaghat al-absar, kelihatan jadi goyang. Boleh? Jom. Ustaz, boleh? Okay. Kalau kita nampak sesuatu tapi tak jelas, jadi benda tu goyang. Sama-sama. Baik. Boleh kata mata goyang? Tak boleh. Wa izzaghatil absar, tuan. Kelihatan jadi sedap ni. Dah mula bunyi, sedap sikit. Takut tidur tu ya. Amo saja musik sikit. Wa izzaghat al-absar, tuan, zaghat al-absar yani kelihatan jadi macam tak percaya. Wa balaghat al-qulub al-hanajir, hati orang Madinah sampai sini, maksudnya tanda menandakan ketakutan yang berlaku. Kita bila takut, bila kita bimbang, apa jantung kita bunyi kuat ke slow? Bila kita berdebar jantung bunyi slow ke kuat? Kuat. Kadang-kadang jantung kita bila denyut tu, orang sebelah pun dengar. Bapa janggut demo. Bukan janggut. Jantung. Sini panggil hati tau. Tapi wabalagatil qulub. Al-qulub ni. Jantung lah. Bunyi degupan jantung ni kuat sangat. Ibarat masih dah sampai sini. Kuat sangat. Wabalagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Ramai orang di kalangan penduduk Madinah dah mula tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, dah mula sangka macam-macam, biasa manusia. Hunalika btuliyal mu'minun, di saat itu Allah Subhanahu wa taala uji orang beriman. Wazulzilu zilzalan shadida, diganyang.
Ganyang, gegar. Zulzilu. Di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita mengenai kumpulan pertama. Siapa? Yang paling mula bercakap. Munafiqin. Kumpulan pertama tu tuan. Tengok sekarang ni bila datang ujian, ya Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita. Yang paling awal bercakap orang munafiqin. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Terus yang ada keraguan dalam hati orang munafiqin kata apa? وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Yang ada keraguan dalam hati, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Janji Allah dan Rasul rupanya tak betul. Nawak belaka. Boleh sebut nawak. Gurura, nawak, nipu. Tambah lagi, mereka bukan setakat cakap. Lepas tu mula sebarkan berita khabar angin untuk melemahkan semangat orang Islam. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Tiba-tiba kata, penduduk Madinah, ya ahli Yathrib, la muqama lakum. Pagok demo. Kejap lagi, orang Arab ni, Al-Ahzab akan serang kamu, kamu akan rosak. Habis. Farji'u, jangan duk menyokong Muhammad, tinggalkan Muhammad sendiri. Wa yasta'zinu fariqum minhumun nabi, yakuluna inna buyutana awrah, wa ma hiya bi'awrah. Wa yasta'zinu fariqum minhumun nabi, ada kelompok. Yang awal-awal lagi minta izin dengan Rasulullah, minta maaf, kami tak boleh nak menyertai awak. Rumah kami rosak, bumbung rosak, masuk angin, hujan, bocor rumah. Yaquluna inna buyutana awra, wa ma hiya bi'awra, in yuriduna illa firara. Nak cabut lari. Subhanallah. Ini kumpulan pertama, al-munafiqin, subhanallah. Kumpulan yang kedua, kumpulan beriman. Kumpulan beriman, tuan, bila datang ujian, mereka tetap percaya kepada Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Ahzab juga. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, bila orang beriman melihat tentera Ahzab nak serang Madinah. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka kata itulah janji Allah dan Rasul. Baik, kita tak akan goyang, kami tak akan gegar, tak akan takut, tak akan gemetar. Hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh. Benar kata Allah dan Rasul. Wa ma zadahum, makin tekanan Allah, makin tuan orang beriman ni makin demo penyek dia, makin kuat iman dia. Makin ujian kuat, makin naik. Tapi orang yang ada masalah dalam hati, mari ujian sikit, kucing-kacir. Tak leh. Oh, kita tak leh gibah, payah gini. Subhanallah. Itulah tuan, kita nak tengok iman kita bagaimana. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala uji, khususnya ujian dalam agama, kalau kita makin yakin dengan Allah dan Rasul, tahniah. Tahniah sangat. Allahu Akbar. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا اللَّهَ مَا عَاهَدُوا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله. Tengok, mukminin rijal sadaqu ma ahadu Allah alaih. Mereka betul-betul benar, itulah janji yang mereka telah buat dengan Allah, mereka tak berubah. Ada satu kumpulan yang ketiga. Kita dah sebut dua kumpulan, orang beriman dan orang munafikin. Masuk isyak dah. Masya Allah, mana cepat sangat. Kalau ni awal tak? Nak azan dulu kau?
Tak, teruskan insyaAllah. Lama, lama tak mari sini dah. Seronok jumpa orang wakaf baru, masyaAllah. Alhamdulillah. Yang ketiga tu tuan, ada satu kumpulan ni, dia terumpan amping, dia tengok keadaan menyebelahi mana. Kalau keadaan menyebelahi kekuatan orang Islam, dia ikut. Kalau tengok orang Islam tak kuat, Allah ni paling payah. Tuan, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah selalu kekalkan hati. Itu je. Wallahi tuan, sampai saya pun sendiri, saya takut. Takut dengan fitnah akhir zaman. Takut kita berubah. Takut kita ni, Allah, tuan, kita alhamdulillah duduk Malaysia ni, tak ada apa. Banyak relate. Minta maaf. Kita habis kejap lagi, bahan nasi pula. Tahu nasi kambing ke nasi arak. Tak, ujian kita kecil. Tak sampai seperti ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Allah Subhanahu wa taala bila hantar angin butin beliung yang tutup api orang kafir, cabut kanopi mereka, angin yang cukup sejuk, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, man yadhhabu ila alqaum fayara lana akhbarahum wa ya'udu ilaina saliman wa huwa rafiqi fil jannah. Rasulullah SAW kata kepada sahabat, masa tu sejuk. Kalau sejuk sangat panggil kamu sejuk senyik. Sejuk senyik. Enggak panggil kamu sejuk senyik. Betul tu. Sejuk sangat. Rasulullah kata, siapa yang boleh pergi kepada orang musyrikin, masuk kem dia orang, tengok kejap bagaimana keadaan, balik dalam keadaan selamat, aku janjikan dia balik selamat, dan dia akan jadi menemani aku dalam syurga. Seorang sahabat pun tak bangun. Betapa mereka takut ketika itu. Sebab itu Allah kata, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Takut sangat. Sehingga Rasulullah SAW kata, قُمْ يَا حُذَيْفَةِ. Rasulullah SAW kata, bangun wahai Hudzaifah. Hudzaifah sejuk tak tuan? Tapi Rasulullah SAW bila tengok Hudzaifah sejuk, Rasulullah SAW sentuh dia sekali, dia kata, wallahi sejuk ni hilang teruk. Aku tak rasa apa. Hudzaifah pergi tengok keadaan, dia tengok bagaimana orang musyriki ketika itu dicabut kanopi mereka, api mereka, api mereka pun dah terpadam dan mereka nak balik. Allah Subhanahu wa taala bagi kemenangan. Lepas tu mereka nak rehat kejap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kemah dia. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza." Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bilik nak buka perisai, nak buka baju besi dia. Qal faja'a Jibril ala baghlatin wa alayhi 'amamatun khadra. Datang Jibril atas kuda dan dia pakai serban warna hijau. Qala ya Muhammad, awada'ta silah? Ya Muhammad, dah letak senjata? Fa innal malaikata lam tada'a silah. Malaikat tak letak senjata. Inna Allah ya'muruka an تذهب إلى بني قريظة فتقاتلهم. الله سبحانه وتعالى سره أو بقي kepada يهودي بني قريظة yang telah melanggar perjanjian supaya memerangi mereka. Tak rehat. Pergi ke Bani قريظة sampai masuk waktu asar. Rasulullah صلى الله عليه وسلم kata kepada sahabat, لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. Seorang di kalangan kamu tak boleh nak sembahyang asar kecuali dalam kampung perkampungan Bani قريظة. Jadi subhanallah tuan, ujian besar. Tapi di zaman kita ni ada ujian juga. Ada ujian. Antara ujian kadang-kala bila kita tengok satu perubahan, kita akan jadi tertanya. Minta maaf, saya ambil contoh kecil. Penyatuan umat Islam yang baru-baru ni. Walaupun saya ni orang Arab, tapi ambo tak ngaku Arab dah. Ampun mengaku orang Terengganu. Dah 19 tahun duduk sini. Hai, lama dah. Tak rasa apa berlaku dah. Kalau duduk rumah seorang, ni bukan ustaz ni. Dia kalau seorang pendakwah, seorang ustaz, dia tahu, kena tahu perkembangan yang berlaku di negara dia, negara kita tuan. Ambus dia tak ada apa, tanah pun tak ada. Jadi alhamdulillah Malaysia ni tuan, cinta negara ini dalam ada dalam hati.
yalah, bini orang sini, anak pun lahir sini kan. Tinggal muka je Arab. Tapi kalau beluh dalam ni, tengok poyok apa, peta jeruk ke apa, macam-macam budu ada belakang. Jadi kita bila tengok peristiwa penyatuan umat Islam, kita nak nilai bagaimana? Bagaimana nak nilai satu, yani satu kita panggil satu perkembangan yang besar di negara kita? Kita tengok Al-Quran dan Hadis, subhanallah. Kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak tekan mengenai ukhuwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, hatta walaupun kita tuan, kita sumpah tak nak berkawan ataupun tak nak pergi kunjung rumah saudara orang Islam, kita sumpah dah. Aku sumpah 7 keturunan tak pergi jumpa demo, contoh. Bayangkan tuan, Allah Subhanahu wa taala pesan kat kita, jangan jadikan sumpah itu sebab melarang awak buat baik terhadap orang Islam yang lain. Jangan jadikan sumpah ataupun nazar awak itu halang ataupun penghalang daripada buat baik dan sambungkan silatul rahim dengan orang Islam yang lain. Tengok hebatnya Islam tuan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله عليم حكيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم, janganlah jadikan sumpah kamu dengan nama Allah. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. Ni yang ketiga, membaiki hubungan di antara orang. Kita mungkin sumpah, demi Allah aku sumpah, kan ada jenis orang suka sumpah, aku sumpah tak say jumpa dia, aku tak say tengok dia, tak say kenal rumah dia, aku tak akan jejuk. Makin jejuk tak? Kita pernah sumpah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, jangan jadikan sumpah ini penghalang daripada membaiki hubungan semula. Ya tuan. Hebatnya Islam. Baik, tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Suatu hari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bawa kabilah dia, beberapa orang dia. قال أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يوزع من إبل الصدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ada banyak unta, dapat unta, Rasulullah duk bahagi ke orang Islam, dapat bahagia. Tengok Rasulullah pemurah tu tuan, seorang nabi yang sangat pemurah. Tengok akhlak Rasulullah صلى الله عليه وسلم. فأتينا إليه فقلنا يا رسول الله أعطنا إبل, أعطنا يعني إبلا نحتمل عليها, احملنا يا رسول الله. رسول الله كان منا juga unta hok kita naik pengangkutan zaman dulu, pengangkutan dia ibil unta. Kita lah ni ada kereta, betul tak? Tak ada orang mari sini naik unta, tak ada, semua naik kereta belaka. Tapi zaman dulu pengangkutan unta. Ya Rasulullah, yani atina ihmilna ma, yani ma atina ma tahmilna alayhi, kita naik unta. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiban, ketika itu Rasulullah agak marah sikit sebab ramai orang mari, hak ni nak semua nak. Abu Musa minta, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wallahi ma indi ma ahmilukum alaihi. Rasulullah kata, demi Allah aku tak ada benda nak bagi kamu naik, tak ada. Jadi Rasulullah kata, wallahi, sumpah, wallahi ma indi ma ahmilukum alaihi, aku tak ada unta yang aku boleh bagi kamu untuk kamu naik. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah, dia faham, dia bawa pokok-pokok dia balik. Balik, baru keluar sikit. Tiba-tiba Rasulullah SAW, bila dah selesai bahagi, Rasulullah kata, aina al-asy'ariyin? Mana pokok-pokok Abu Musa Al-Asy'ari tadi, mana dia? Qala Rasulullah, dhahabu, mereka pergi dah. Qala, naduhum, panggil balik.
Abu Musa dapat terima panggilan Rasulullah bahawasanya mari semula Rasulullah nak bagi unta. Qal fa atayna. Qal fa a'tana khamsan min dhawd al-ibil. Rasulullah bagi 5 ikut unta hok comel. Eh? Abu Musa al-Ash'ari. Tuan-tuan faham tak cerita ni? Jelas kan? Betul ke tak ni? Jelas. Nampak ngantuk belakang ni. Bak apa? Kau tak cukup rehat. Jadi Rasulullah SAW bagi 5 ekor kepada Musa Asy'ari dengan sahabat dia. Mereka ambil unta ni balik. Bila dalam keadaan balik, tiba-tiba Abu Musa kata, wallahi laqad istaghfalna Rasulullah. Tak jadi ni. Kami buat silap tadi. Laqad halafa Rasulullah an la yu'tina. Rasulullah dah sumpah dah tadi kan? Rasulullah dah sumpah. Betul tak? Ingat. Sumpah tak akan bagi. Thumma atainahu fa'atana. Wallahi la yakunu dhalik. Tak boleh. Laqad istaghfalna Rasulullah. Kita buat macam orang panggil apa? Kita buat macam buat duk je. Rasulullah panggil, kita bagi unta, kita ambil sinyak. Kita tak ingatkan Rasulullah. Ya Rasulullah, awak tadi sumpah tak nak bagi. Sahabat tadi, Abu Musa kata, kita ambil unta, buat tak tahu, ambil, pergi jalan, selu-selu. Faham tak? Seperti mana kita mari satu majlis, orang kata, oh, demo tak layak makan sini. Okey, mari. Tiba-tiba kita keluar, tiba-tiba tu rumah kata, tak apalah, mari makan semula. Okey, mari. Ataupun dia nampak jauh. Amu makan gedak, duduk lagi. Mari makan semula. Kita tak cakap, demo halau aku tadi. Kita, beres pun. Kita makan, buat senyap-senyap. Jadi Abu Musa al-Ash'ari kata, tak jadi gitu. Kita dah ambil unta sedangkan Rasulullah dah sumpah. Macam mana ni? Lalu, mereka patah balik tengok akhlak sahabat. Mereka kata, ya Rasulullah, tadi kami datang minta unta untuk kita naik. Tapi awak sumpah tak nak bagi. Kemudian awak panggil kami, ya Rasulullah. Bagi pula 5 ekor. Ya Rasulullah, kami rasa bersalah. Kami nak bagi balik. Tak nak. Kami tak nak awak langgar sumpah. Apakah jawapan Rasulullah SAW? Rasulullah kata, lestu ana alladhi hamaltukum. Bukan aku yang, ya Allah sedap kata ni. Bukan aku yang bagi pengangkutan ini kepada kamu. Walakin Allah hamalakum. Allah bagi. Ya Allah, best tak perkataan tu? Ya tuan, kita jarang guna, betul tak? Tapi ada. Kalau kampung-kampung kita ni, terima kasih banyak tuan bagi makan nasi. Bukan ambo bui, Allah bui. Masya Allah. Ambo nak sebut satu kelebihan tu tuan. Orang Islam kita di Malaysia ni. Boleh saya cerita sikit? Kebaikan, benda baik kita cerita, benda buruk jangan cerita. Kebaikan orang besuk. Boleh? Kelebihan orang besuk. Apa ambo saya orang besuk? Bukan sebab bini. Sebab lain. Kami ada seorang datuk yang baik. Kita boleh kena sebut nama dia sebab ada banyak kelebihan. Datuk Abdullah Mazin. Kenal tak? Seorang yang hebat. Datuk Abdullah Mazin ni, dia tahu saya ni orang Syria. Dan dia tahu isu ni lama sebenarnya 2008. Ada isu kerajaan Syria tuan jahat. Antara kerajaan yang sangat jahat. Sebab dia Syiah. Dan Syiah Nusairiyah kalau boleh nak hapuskan Islam Sunni. Dia tahu kesusahan saya. Lalu kita pergi kat rumah dia. Minta tolong supaya cuba ngejah. Ngejah IC merah ke mana gitulah. Maksudnya jadi rakyat bini orang sini dah. Dah duduk 10 tahun. Kita hantar borang kita apply untuk kerakyatan. Tapi selalunya kalau kita hantar kepada immigration, immigration akan tolak. Biasa prosedur dia. Sebenarnya nak dapat kerakyatan tuan payah mission ni. Payah sangat. Sangat payah. Muka cik Melayu kau ke cik Kelantan, payah juga. Tapi ada juga hok beli. Kita kejut. Tapi bitih tuan. Subhanallah kadang-kadang orang main. Wala haula wala quwwata illa billah. Tapi memang payah. Nak oyak bui, hakikatnya Malaysia ni ada sistem. Prosedur sangat ditapis banyak. Tapi bila masuk menteri, Abdullah Mazin masa tu menteri kan? Datuk Abdullah Mazin ni menteri. Dia bagi surat sokongan tu je, dia sokong. Saya sangat sokong
saudara Muhammad Muhyi, kerana kecik Melayu fasih, bini dia sebut. Sebab apa? Anak Ramadah orang sini gitu. Anak dia lahir sini. Anak dia orang sini. Bapak-bapak tak ada IC lagi, kata. Dia telefon masa tu Menteri dalam negeri. Datuk Ahmad Syir Fazil. Ahmad Syir Radhi. Tahu, ingat ke tak? Kau Pak Arab ni ingat lagi. Zaman dulu, rasa 2009 kan? Dia bagi surat sokongan, tuan-tuan, dalam tempoh seminggu dipanggil terus untuk dia akan ada soal siasat dan sebagainya. Dalam alhamdulillah tempoh, alhamdulillah tak sampai setahun, di Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan, Malaysia bagi saya IC merah, alhamdulillah. Satu nikmat besar, tuan-tuan. Jadi kerajaan Syria tak baruhi pasport, ambo tak peduli. Pergi kat kerajaan Syria, ambo tunjuk, ambo jadi orang Malaysia. Nah, ambil engkau. Aku tak sih balik dah Syria. Malaysia jaga aku, alhamdulillah. Dia sakit hati sebab itulah kerajaan Syria sampai ni dia tak baruhi pasport saya. Dia ingat, oh mu mari hari tu kereta eh. Saya kata saya bangga dengan Malaysia, tak bangga dengan Syria. Minta maaf. Bangga sebab orang Islam di Malaysia ni bantu kita. Jadi setahun demi tahun saya pergi rumah Datuk Abdul Ahmad Zain, saya nak cakap terima kasih kat dia. Saya cakap, Datuk, terima kasih banyak kerana awak bantu saya. Jasa awak ni saya tak akan lupa. Tahu dia kata apa? Datuk Abdul Ahmad Zain kata, ni bukan aku yang bagi, Allah yang bagi. Allah Rabbi, sedap ni. Kita pun senyap. Kemah juga ni. Pak Arak tak jadi kecek gitu. Tengok hebatnya orang besut, orang Islam. Bukan aku yang bagi, Allah yang bagi. Ui, sedap walek. Jadi kita tak say tubik dah besuk, duduk besuk. Jadi tuan, tengok Rasulullah SAW kata, "Lastu ana alladhi ahmilukum, balillahu hamalakum." Bukan aku yang bagi pengangkutan, Allah yang bagi. Allahu Akbar. Lalu kemudian sahabat tanya, tapi sahabat kata, Rasulullah, awak sumpah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, apa Rasulullah kata? Tengok. Qal inni wallahi wa insha Allah ma haliftu ala shay'in faraaitu ghayrahu khairan min illa akhadhtu alladhi huwa khair wa kaffartu an yamini. Rasulullah kata apa? Demi Allah, setiap sumpah yang aku lakukan, bila aku tengok perkara lebih baik daripada sumpah aku tinggalkan sumpah, aku buat benda lain. Dan aku ada dua maksud sini. Maksudnya, bila Rasulullah melakukan perkara yang baik, sumpah dia ni terhapus, kafarah. Ataupun satu pendapat ulama, dia beza fuqaha, satu lagi kata kena buat kafarah. Tapi Rasulullah SAW kalau sumpah tapi melihat sumpah dia ni tak kena, ada berbuatan lebih baik, Rasulullah akan buat benda yang baik, tinggalkan sumpah dia. Sebab tu Rasulullah SAW nampak lebih baik bagi unta dan pengangkutan kepada Abu Musa Al-Ash'ari dengan sahabat dia, dan Rasulullah tak peduli sumpah dia. Sebab itulah tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan jadikan sumpah sebab kamu tak baiki hubungan antara orang. Banyak orang kata, bakpo nak baik balik, no, jadi penyatuan ummah. Tuan, walaupun kesilapannya lama, jangan ungkit. Okay, buat benda yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan penyatuan umat Islami benda yang sangat baik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala puji juga dalam surah An-Nisa. لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Kebanyakan perbuatan manusia, la khaira fi kathirin min najwahum illa, tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan daripada perbuatan kita, illa man amara bisadaqah. Manusia yang perbuatan baik, bila kita duduk kedai kopi ke duduk sembang, semua tak guna kecuali bila kita ajak orang bersedekah ataupun au ma'ruf, buat baik, ataupun au islahin bainan nas, membaiki hubungan di antara orang yang bertelaga. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah, tapi kena ingat, kena buat benda ni kerana Allah. Fasawfa nu'tihi
ajran azima. Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala yang sangat besar. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, sambung fa aslihu bainahuma. Kenapa tuan tak nak baiki? Apa salahnya? Benda comel. Orang Islam bila jadi kuat, tuan jangan jadi macam negara Arab. Tengok negara Arab, kucak-kacik. Kau lama kau pecah. Pecah berah, betul? Pecah berah, betul? Mana mari perkataan ni? Tak pernah guna sebelum. Pecah berah. Cerah berah. Cerah berah boleh juga. Pecah belah. Tengok orang Arab tu tuan. Makin pecah belah, makin kecil. Tuan, Syria ni, nak ayat bui. Syria telah bahagi kepada 4 negara sekarang. Tapi berita tak sampai. Kawasan yang dipegang oleh Syiah, Damsyik, ibu kota, dan beberapa kawasan di selatan dan sikit utara. Turki dah ambil. Mujur Turki ambil. Turki baik, tapi Turki pun kesian dia. Dah dikena tekan banyak. Turki ambil atas bahagian yang, ni ramai orang tak tahu, bahagian timur, Dirzor, Warraqah, Walbukamal. 3 tempat ni tuan, Amerika pegang. Kawasan yang paling kaya dengan minyak. Subhanallah. Dirzor, Warraqah, Bukamal. Bagaimana Amerika, dahsyat tuan. Bagaimana Amerika dapat menguasai tempat ni? Dia banyak langkah. Yang pertama, dialah yang membantu rejim Assad dan tutup mata sebelah supaya rejim Assad bunuh rakyat dia. Kemudian Amerika tuan melalui CIA telah menubuhkan satu militan jahat, itu Daesh, IS. Amerika yang cipta, dialah yang cipta IS. Dan kalau tengok tuan, Daesh ni dijaga kawasan minyak sahaja. Kawasan ni, di kawasan Dirzor, Warraqah, mereka pegang 2014 sampai 2018. Lepas tu berikatan antarabangsa buat serangan, hapuskan kita panggil apa, lebuang apa, tebuang, saran tebuang. Dia satu banyak, dia jatuhkan 3 burung dengan satu batu. Yang antaranya merosakkan imej Islam, menunjukkan Islam ni ganas, betul tak? Yang kedua, dia tengok siapa di kalangan anak muda semangat sangat, dia bawa situ. Ketiga, dia nak jaga kawasan minyak supaya kelompok lain tak berani nak usik. Sekarang ni Daesh tak ada tuan, habis. Ketua-ketua dia telah dikutip oleh Amerika, ambil dalam helikopter dengan US-US dollar mereka, bawa pergi tempat lain pula, nak hancurkan tempat lain. Tempat ni Amerika ada 3 pangkalan tentera di situ. Untuk pengetahuan semua, Minyak di Syria tidak perlu alat-alat yang berat untuk cari gali. Awak tebuk, pancuk minyak. Ramai sahabat kita, orang Syria duduk di KL, semua di Rizur. Tuan-tuan di situ, kabilah, penduduk asal tak ada dah. Habis, semua dihambat. Mula-mula dihambat oleh rejim Assad, kemudian Daesh hapuskan mereka, sebelih mereka. Beribu-ribu yang telah dibunuh. Sekarang ni Amerika mari, free, kosong. Tak ada penduduk. Dia ambil gitu, mudah-mudah. Tuan, kuasa besar nak ni, dia perang, peperangan ni sebab minyak. Minyak dan satu lagi gas dia cair. Dia tahu Saudi tak lama lagi, simpanan minyak Saudi habis. Dia nak cari tempat lain. Syria. Sebab Syria tu tuan, tebuk, puk, pancuk. Minyak hitam. Ataupun mereka panggil black gold. Black gold. Di Syria sekarang ni, subhanallah, dia buat benda ni. Jadi, nak ayat bui tu tuan, Syria telah dipecah. Dan Libya pun mereka dah pecah. 2 bahagian. Setiap negara Islam sekarang ni, musuh Allah nak wujudkan pecah belah supaya mudah dia nak memerintah. Sebab itulah bila kita tengok kekuatan orang Islam semula, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kekuatan ni supaya menjaga kekuatan orang Islam. Kalau kita makin pecah belah lagi berat, betul tak? Alhamdulillah, satu tindakan yang bijak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan jagalah kekuatan ini, dan bukan jadi kerana satu kepentingan. Kita harap perkara ini menjadi kerana Allah. Itulah yang penting. Kalau kita buat kerana Allah, Allah jaga. Tapi kalau kita buat
benda ni kerana kepentingan tertentu, waktu lain cerita. Wallahu a'lam. InsyaAllah saya tak boleh nak panjang. Kesiakan jamaah. Ini saya tiga tempat hari ini. Dan insyaAllah saya tutup dengan qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا مع سيدنا محمد في جنة الفردوس اللهم اجمعنا مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبنا على دينك يا الله وهي من بلاء بلئ هاتم أسير ككلك لهاتك من أتس أقامه يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم أتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.